Sekarang kan banyak yang bilang bahwa wanita berhijab itu tidak memiliki hak untuk bersuara ya, memiliki rasa ketakutan yang amat besar gitu. Nah, saya ingin merubah itu bahwa saya sebagai salah satu remaja muslimah berhijab, saya bisa bersuara menyuarakan kemerdekaan saya untuk berkarya lewat musik saya gitu. Awalnya keluarga saya enggak mendukung ya. Sampai saya pernah dikurung di WA kakak, tapi alhamdulillah sekarang udah dapat support yang lebih dari keluarga, dari teman. Semenjak kita sering tampil di TV, di televisi nasional, televisi nasional. Juga yang apresiasi, tapi nggak sedikit juga gitu ya, yang lebih yang banyak mana sampai saat yang lebih banyak yang nyinyirin itu masih lebih banyak gitu buat sekarang makan sekolah gitu. Jadi buat kita tuh buat dapetin fans cewek itu susah banget, apalagi seumuran kita. Seumuran kita tuh susah banget, paling fans kita dari kalangan anak-anak ibu-ibu gitu sih. Besar banget sih, jadi sampai ada ada kata fuck gitu, gitu sampai ada kata-kata kayak gitu. Terus sampai sempet dilempar batu juga sama orang yang nggak dikenal. Enggak sih, itu pulang latihan. Pulang latihan ada yang lempar batu, kena kepala. Sini luka.